Pemirsa, Eko Yuli Irawan, lifter senior Indonesia, sahabat medali emas SEA Games 2019. Ini merupakan emas kedua yang disumbangkan oleh cabur angkat besi setelah Windy Cantik Aisyah. Lifter senior Indonesia yang mendunia, Eko Yuli Irawan kembali meraih medali emas dalam SEA Games 2019 usai juara pada nomor 61 kg putra SEA Games 2019 di RSMC Ninoy Aquino Stadion Manila. Eko meraih medali emas setelah mencatat total angkatan 309 kg. Lifter berusia 30 tahun tersebut mencatat angkatan snatch 140 kg dan 169 kg di clean and jerk. Eko Yuli mengalahkan dua pesaingnya, Tah Kim Tuan asal Vietnam dengan 304 kg dan Muhammad Asni asal Malaysia dengan 284 kg. Peraihan emas oleh Eko Yuli merupakan yang kedua di cabur angkat besi setelah Windy Cantika. Puas untuk saat ini, alhamdulillah puas karena di tahun ini total angkatan yang terbaik dibanding sebelumnya. Ya alhamdulillah bisa terpakai, bisa lebih maksimal dari yang lalu walaupun memang belum pulih seperti Asian Games yang lalu. Hingga saat ini, Indonesia telah menambah koleksi medalinya menjadi 31 medali dengan perolehan 6 emas, 11 perak, dan 14 perunggu. Dari Manila, Filipina, Hasbialo, iNews melaporkan.